Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep mie goreng ayam suwir, simple, sederhana, enak, gurih, cocok banget untuk sarapan. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, 2 bungkus mie instan goreng, telur, sawi hijau, bawang merah, bawang putih, daging ayam. Di sini daging ayamnya sudah saya kukus matang ya, teman-teman. Daging ayam yang sudah dikukus matang disuwir-suwir seperti ini atau sesuai selera kita. Pecahkan 2 butir telur satu per satu, kemudian dikocok lepas. Sayur sawi hijaunya dipotong di bagian bunga yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita pisahkan dari tangkainya dan dipotong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Di bagian batang sayur sawi hijaunya kita kupas seperti ini karena di bagian batang sayur ada yang lunak, ada yang keras. Siapkan air. Tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan semua potongan sayur sawi hijau. Kemudian rendam selama 10 menit. Sayur yang sudah direndam selama 10 menit dicuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Di sini saya mencucinya dibilas 3 kali atau sesuai selera kita ya teman-teman. Bawang merah dan bawang putih kita cuci juga sampai bersih. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, siapkan air mendidih secukupnya. Setelah air mendidih, masukkan mie instan. Aduk-aduk supaya terendam air. Setelah mie instannya sudah terpisah seperti ini, kemudian kita angkat dan ditiriskan airnya. Mie instan yang sudah kita rebus, kita bilas menggunakan air dingin, kemudian ditiriskan airnya lagi. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kocokan telurnya. Kemudian goreng sampai matang. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Sambil diarik-arik seperti ini ya teman-teman menggorengnya. Setelah telurnya matang, kita angkat dan disisihkan dulu.
Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Tambahkan daging ayam yang sudah kita suwir. Aduk-aduk sampai berbau gurih. Setelah berbau gurih, masukkan sayur sawi hijaunya. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dan masak sampai layu. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Tambahkan telur yang sudah kita goreng. Tambahkan pula mie yang sudah kita rebus. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian tambahkan bumbu mie instannya. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit ataupun saus sambal ya, teman-teman. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan dan kegaringannya sesuai selera kita. Setelah semuanya sudah matang, jangan lupa tes rasa ya, teman-teman. Mie goreng ayam suwir, simple, sederhana, bikinnya mudah dan praktis, enak, gurih, cocok banget untuk sarapan, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.